Mungkin sebagian dari kita belum pernah melihat kumbang yang cantik ini. Kumbang berwarna cemerlang dan memiliki warna-warni yang indah. Serangga berwarna metalik ini sering disebut kumbang permata. Mereka termasuk dalam famili Buprestidae dan di dalam genus Chrysocheroa. Dalam keluarga kumbang, yang terdiri dari 15.000 spesies, kumbang permata dikenal karena penampilannya yang mencolok. Seperti kumbang pada umumnya, kumbang permata memiliki cangkang keras yang disebut karapas, yang melindungi tubuh dan berfungsi sebagai kantong sayap bila tidak direntangkan. Panjang kumbang permata berkisar antara 3 hingga 80 mm, meskipun sebagian besar spesies berukuran di bawah 20 mm. Tubuhnya berbentuk lonjong, pipih, dan memiliki sepasang antena bergerigi yang menonjol dari kepala. Ciri khas kumbang permata adalah warna-warna cerah pada karapasnya. Warna-warna ini berkisar dari merah, hijau, hingga biru, dan banyak corak di antaranya. Warna karapas bukan disebabkan oleh pigmen pada cangkangnya, melainkan karena difraksi cahaya oleh struktur mikroskopis karapas. Kumbang permata dalam genus ini dapat ditemukan di Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Serangga ini sering terlihat di batang pohon, dahan, dan batang kayu yang tumbang. Kumbang permata, meskipun menawan dan cantik, dapat berbahaya bagi spesies pohon tertentu jika larvanya masuk ke dalam kayu, sehingga menyebabkan kerusakan. Kebanyakan kumbang permata aktif di siang hari dan menghabiskan malamnya dengan bersembunyi. Kumbang permata adalah herbivora. Mereka memakan daun, nektar, batang, akar, dan jenis tanaman lainnya termasuk pohon dan rumput. Mereka diketahui tertarik oleh bahan kimia yang mudah menguap, yang dikeluarkan oleh pohon rusak atau stres. Kumbang permata dapat memperlambat perkembangan larvanya jika dihadapkan pada kondisi lingkungan yang buruk. Kumbang permata tercatat menunda kemunculannya selama lebih dari 25 tahun.
Hingga saat ini, rekor terlama mencapai 51 tahun. Kumbang permata melalui mengalami metamorfosis sempurna dengan siklus hidup 4 tahap, yaitu telur, larva, kepompong, dan dewasa. Kumbang permata betina bertelur di batang pohon atau di celah-celah kulit kayu. Lalu telur-telur ini menetas menjadi larva, yang kemudian mulai memakan bahan organik yang ditemukan di lingkungannya. Larva kumbang permata berwarna putih kekuningan, tidak berkaki, berkepala datar dan warna kepalanya lebih gelap dibandingkan bagian tubuh lainnya. Larva kumbang permata jarang terlihat karena mereka hidup di dalam tanaman inangnya. Setelah beberapa minggu makan dan tumbuh, dan ukurannya membesar, mereka akan menjadi kepompong. Proses kepompong biasanya terjadi di dalam ruangan kecil yang dibuat larva di dalam kayu. Selama tahap ini, kumbang mengalami transformasi lebih lanjut menjadi kumbang permata dewasa yang sangat menarik. Begitu mereka muncul, kumbang dewasa akan makan, kawin, dan mati dalam jangka waktu yang relatif singkat. Mereka hanya hidup beberapa hari hingga 3 minggu.